Oke, persiapan yang matang dari kereta cepat WUS ya. Hanya 25 menit kurang lebih ke stasiun Padalarang dari stasiun Halim. Perjalanan akan segera dimulai dari pukul 14. Sudah ada di dalam kita. Akan bersiap-siap melesat dengan kecepatan maksimal ada 350 km per jam dan nanti kita akan sambung ke pusat kota Bandung. Tadi berada di dalam, sekarang kita dilihat dari luar ya, kereta cepat WUS-nya melesat ke arah timur Tegaluar Bandung ya, terlihat dari kilometer 12 Bekasi Barat. Mantap. Ya. Lanjut ke Tegaluar tadi ya, kereta cepat WUS-nya. Penumpang yang terhormat, sesaat lagi kereta cepat WUS akan tiba di stasiun Padalarang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami himbau untuk membuang sampah pada tempat gabordes atau pada sarung Padalarang Station. Lighting procedures, please take all of your belongings. Semakin menurun ya, sampai 78 km per jam. Tuh, 61 km per jam ini tandanya sudah mau sampai ke stasiun Padalarang. Nyambung rider ya, 56 km. Alhamdulillah sampai, nah speednya sampai 14 ya. Kita keluar. Perhatian kepada penumpang. Nah, ini stasiun Padalarang ya teman-teman. Ya teman-teman kita, Kang Wah adalah kereta feeder ya dari stasiun Bandung. Nah, oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel saya Nur Kata Santai. Ya teman-teman, sahabat YouTube yang berbahagia, di hari ini Sabtu 30 Desember 2023. Kita ini dari stasiun Padalarang, kereta cepat WUS Jakarta Bandung. Baru saja tiba dari Jakarta ya, yang keberangkatan tadi pukul 14 datang atau sampai ke sini adalah pukul 14.25 menit. Iu, mantap. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya, share, and notifikasi dan penyari. Tekan ya teman-teman, sahabat YouTube yang berbahagia. Mantap. Ini keberadaan di stasiun Padalarang, kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang baru saja tiba dan kita baru saja turun. Dan ini kereta cepat WUS akan melanjutkan perjalanan ke stasiun terakhir Tegaluar, Rancaikek, Bandung ya teman-teman. Ikuti terus ya, sampai tuntas, sampai habis. Dan kita sampai nanti ke pusat kota ya. Kok bisa? Iya bisa. Kita lanjut naik atau disambung feeder, kereta feeder ya, nanti turun ke bawah dan kita nanti lanjut ke kota Bandung. Dan ini dia kereta WUS-nya sudah mengarah ke arah timur Tegaluar Bandung. Wah, sudah melesat ya teman-teman, sudah meninggalkan kita dan ini bersiap-siap turun ke bawah ya, melalui eskalator ya teman-teman. Sudah semua ya ke sana, ke ini buat kereta VIP paling jalurnya. Ini buat ke Amerika. Nah, kita antri di sini, antri.
kalau naik peder sini antrian peder naik peder ya kak peder sini. Baik, makasih. Kita keluar ya, naik kereta peder. Lanjut scan tiket untuk kita masukin keluar, lagi dan lanjut ke jalur kereta lokal. Sebentar, biar nonton dulu. Kita turun lagi. Eskalator. Mana ke? Nah, ini kereta perdernya sudah ada sini. Kita ke stasiun Bandung. Masih kita ke Kebon Kabung ya, naik peder dari kereta cepat Jakarta Bandung. 4 sana dari sana. Dari depan 4. Kereta peder. Alhamdulillah ya teman-teman, sampai ya kita tadi dari stasiun Halim, stasiun Padalarang dan pusat kota Bandung. Silakan yang mau lanjut ke alun-alun, ke Lembang dan ke Pasar Baru, ini paling dekat ya dari stasiun sini. Jalan kaki kurang lebih 300 meter, oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berbahagia semua. Amin.